Oke, Jack. Oke, Jack. Oke. Dengan Mbak Mila? Iya. Ya. Akhirnya aku dapat juga Mas Eno yang ganteng banget. Silakan helmnya, Mbak. Headcap sama maskernya perlu? Gak usah, helmnya aja. Oh iya, Mas, nanti temenin aku sebentar ya, mau kan? Kemana ya, Mbak? Udah, nanti Mas juga tahu. Yuk. Jangan lupa di... Ya. Ya. Kecap, saus, beras, apalagi yang habis ya? Ah, bawang merah, terus cabe. Saya nggak usah pakai cabe ya. Ibu, maaf saya lagi nyatetin belanjaan. Ibu mau beli apa? Beli nasi uduk, tapi nggak usah pakai cabe. Maaf. Ini duitnya, iya. Tapi ongkos kirimnya ntar kalau udah nyampe. Oh, ibu mau pakai OVFood. Kenapa nggak dibawa aja, kan rumah ibu deket. Alah, Mbak Mawar, biar kekinian sedikit itu loh, yang sekarang-sekarang lagi ngetren. Oh iya. Tapi kan ibu bisa telepon. Oh iya, saya lupa ya, harusnya saya nelpon dulu ya Mbak Mawar ya. Iya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Nanti saya bungkusin terus saya kirim ya Bu ya. Yaudah, saya tunggu ya. Oh iya, makasih. Iya. Ide. Lu main batu akik sekarang, Dad. Udah ketinggalan zaman kali, Dad. Din. Lu justru kudu bangga, Din. Ini batu hasil kekayaan Indonesia. Biarin orang mau bilang, ih, tinggal zaman. Gua udah dari dulu keles main batu. Serius? Kok gua baru tahu sih? Din, gua mau udah keliling Indonesia, Din. Lu sebutin, Din, ini batu apa? Gua tahu sampai harganya berapa. Berarti lu tajir dong? Gua mah, gitu orangnya, gak mau ria. Nah, kenapa sekarang masih ngojek? Oh, tuh. Biar dikata anak zaman sekarang lu low profile. Eh, si Oded, lu ngapain enak-enakan di sini? Pesanan banyak itu. Mbak Mawar ya? Siapa lagi emang ini? Oh iya. Ini ngeliatin batu, Bang. Lu dari kapan lu bisnis begituan? Emang dia bisnis batu akik. Duitnya banyak, orang kaya. Mau cabut. Aduh. Ya. Kenapa, Mas? Bentar ya, Mbak ya, bentar. Bentar, Mbak. Turun dulu, Mbak ya. Mbak, mohon maaf, Mbak ya. Motor saya kayak mogok nih. Ya, terus gimana dong? Gini aja deh, Mbak. Mbak nggak usah bayar saya akan cariin Mbak ojek pangkalan dekat sini, biasanya banyak nih, mau ya? Ah nggak mau, ah aku nggak mau naik ojek pangkalan. Kenapa? Masa pergi ke kondangan naik ojek pangkalan, nggak mau ah nggak level. Mbak mau kondangan? Iya, maksud aku tuh biar ditemenin sama Mas Eno, mau kan? Mohon maaf Mbak, saya ini driver ojek, bukannya pendamping kondangan. Assalamualaikum Mbak Mawar. Oput siap mengantarkan makanan Mbak Mawar. Waalaikumsalam. Nih, Bang Odet, anterin makanannya ke kantor Okejek ya. Iya. Tapi hati-hati, ini pakai sayur. Oh, tenang. Makanan yang dianterin sama Odet mah aman. Sampai tujuan. Cakep. Mau bentuknya gas, padat, cair. Aman. Bagus. Boleh minta DP dulu nggak, Mbak? Kok pakai DP sih? Kan biasanya makanannya itu diantar, terus nanti Bang Odet kesini lagi baru dibayar. DP-nya nasi uduk juga nggak apa-apa, Mbak. Belum sarapan nih, belum ada pemasukan juga. Aduh. Ini aja deh nih DP-nya. Kalau makan nanti kelamaan. Katanya orang kaya. Kok nggak punya duit sih? Dia lagi. Itu buat lo. Mbak,
Jangan muter-muter mulu dong. Pusing ada. Nah, gue tahu. Apa Mbak? Mam, lagi di mana? Enggak, cuman mau nanya. Prima boleh nggak pinjam motornya Pak Supri sebentar? Sebentar aja, penting banget soalnya. Sebulan paling. Boleh ya, Mam? Pak Supri naik mobil aja. Yay, thank you, Mom. You're the best. Ya, okay, bye. Yes! Jadi gimana, Mbak? Ya, itu tadi yang gue bilang. Tadi bingung. Lagi nunggu off-food loh. Iya nih, Mbak. Tapi kenapa lama banget ya nyampenya? Lagi banyak orderan kali. Tunggu aja, bentar lagi juga nyampe. Minum gue. Main nyeruput aja. Maaf, lupa. Gerah, haus. Mbak Dina ya? Iya. Ini pesanan semur jengkol sama ikan pedaknya. Lama banget sih Bang nyampenya. Dari tadi nungguin juga. Maaf Mbak, trafiknya padat, macet. Ya ampun, Bang. Kok pada tumpah semua gini sih? Ini gimana makannya kalau kayak gini? Maaf Mbak, gak sengaja. Gak sengaja gimana? Bikin selera makan saya hilang aja. Kalau kerjanya bener dong Bang. Gak tau orang lapar apa ini, saya balikin. Mbak. Udah, jangan dilecek-lecekin muka lu. Udah lecek tambah lecek, udah kayak cucian kotor. Terus gimana, Mbak? Gak dapet pemasukan dong saya. Yaudah, itu berapa sih? Apa? Semur jengkol ikan pedanya sekarang? 36.000. Sama ongkos kirim 10.000. Sama ongkos gerahnya 5.000. Kenapa pakai ongkos kegerahan segala? Nih, 45.000 tuh. Ya Allah, buat saya semua ini Mbak? Bukan, buat gantiin orderan inilah. Tuhan Allah, Mbak Sally memang seperti malaikat bergigi gingsul yang... Disik. Alhamdulillah. Gue cabut dulu ya. Mbak Sally. Hei. Makasih ya. Ya, sama-sama. I love you. Alhamdulillah, rezeki anak soleh mah. Solusinya adalah perusahaan akan meminjamkan motor untuk dipakai menerima orderan. Gimana? Ya, boleh deh Mbak kalau begitu solusinya. Oke, kalau gitu masnya tinggal tanda tangan perjanjian yang isinya cuma Mas menerima pinjaman motor dari kantor selama motornya hilang dan berjanji akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap motor tersebut. Iya, Mbak. Oke. Makasih, Mbak. Sama-sama. Alhamdulillah. Cakep. Emang kalau bukan rezeki, ya susah. Gimana juga udah gak dapet-dapet dah. Si Odet belum nyampe. Dad! Gimana sih lu teh? Si Mbak Mawar udah neleponin. Sorry, Bor. Tadi ada aksiden sedikit. Makanan orang tumpah. Terus dia marah-marah gak mau bayar. Wah, Dad. Baru juga orderan. Aing mah. Aduh, jangan bikin malu Oput dong. Tapi dibayarin sama Mbak Sally. 45.000. Sally bayarin? Iya. Pakai duit sendiri tuh? Ya iya, tuh masa pinjem. Sally.
Baik juga dia. Demen nih kalau begini. Yakin, Sally? Adek mau dikemanain? Cah! Pan gue udah nguping. Adek masa lalu gue. Nguping. Bang Opang? Masa lalu, masalah lu. Adek. Bang Opang, adek mau pesen nasi rames dong. Boleh, boleh. Bener ya? Dad, cus Dad. Apaan? Itu pes. Kan pesennya ke lo. Kan asisten gue. Keren banget, Bang Opang sekarang punya asisten. Iya dong, kan kalau hidup tuh mesti maju ke depan, jangan selalu melihat itu. Masa lalu.